Ya sahabat, sahabat, tempat gubuk sawah ini sejuk banget sahabat, adem, adem, dem, 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 adem, sejuk banget ini. Makan aja sama mau habis. Tempatnya adem, anginnya sepoi-sepoi, kayak di pantai. Tapi ini sekitaran pegunungan, sahabat. Jadi bukit-bukit-bukitnya tuh tinggi-tinggi. Dan di sini adem itu masih tanaman hijau ya, di sawit, pohon-pohon masih banyak yang besar-besar. Sawit sahabat, jadi adem sekali digubukin, enak tau sawit. Makan aja sampai mau nambah 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, nambah terus. Aslinya panas sahabat, tapi hawanya tuh sejuk, adem gitu. Bisa lihat di samping ini sahabat, tuh semaian padi yang jauh di sana, panasnya kayak gitu aslinya. Tapi di sini adem rek, sejuk. Alhamdulillah. Sahabat semua, perlu minum, minum dulu ya. Sahabat semua, jaga kesehatan. Jangan lupa berdoa, tetap beraktivitas ya, beraktivitasnya semampunya, beraktivitas sebisanya. Aku yuk belajar sahabat ini. Belajar berkebun, belajar bertani agar mau aja. Nanti juga pasti bisa ngembangin yang udah-udah, ngembangin yang udah pernah di dikebunin, udah pernah ditanam. Kita tinggal mengaplikasikan, belajar, tapi ya tetap masih belajar sahabat. Sahabatku semuanya yang pemuda, pecinta kebun, kebun apa aja, sukses selalu, semakin berkembang, rezekinya semakin ditambah. Dan para petani Nusantara, semoga hasilnya memuaskan. Para petani Nusantara semoga semakin banyak, semakin bisa mengembangkan, semakin mendapatkan hasil yang baik. Salam santun dariku.
Elisila TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ya sahabat semua. Masih dengan kondisi yang panas aslinya itu, panas banget, tapi di sini nih sejuk sahabat di pinggiran. Dah. Nih. Sejuk, angin sepoi-sepoi, adem gitu loh sahabat. Tuh, banyak burung di bawah itu. Tuh. Masih asri banget. Ya, beginilah. Bye bye. See you. Let's get together.